Hello Jeepers Traders. Bagaimana bursa hari ini? Sudah cuan atau malah loss? Ada cerita menarik yang saya akan bagikan terlebih dahulu, Sob. Dari gambar ilustrasi, Anda melihat seseorang yang menggunakan beberapa komputer untuk trading. Jadi dulu, waktu saya newbie dan sedang belajar saham, seseorang mengirim video persis seperti ini. Orang di video berkata kalau dia memang bandar perorangan. Ngeri kan? Biaya dia membuat komputer rakitan seperti video ilustrasi hingga 500 miliar. Itu dulu loh Sob, kira-kira 10 tahun lalu. Belum termasuk aplikasinya. Dan ternyata, aplikasi yang dia beli buat trading pun bukan main-main. Dibeli dari bandar besar dan tidak diperjualbelikan bebas. Bandar pun ada koloninya ternyata. Dan sesama bandar saling perang. Seru kan? Enaknya dia nih Sob, dia cuma menerima perintah lewat HP untuk buy dan sell. Dan lebih banyak cuan daripada loss. Dari cerita di atas, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa sebagai retail, kita tidak boleh melawan bandar. Ikuti saja alur mainnya. Untuk newbie, berikut saya sudah rangkum istilah-istilah yang ada di dunia saham agar nanti mudah mencerna ketika ada orang yang menjelaskan tentang saham. Istilah-istilahnya sebagai berikut.
Oke, Japers, itu dia istilah-istilah dasar yang ada di dunia saham. Masih banyak yang belum saya videokan. Istilah lainnya akan saya berikan di video tentang belajar fundamental saham. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. See ya! Hi guys, don't forget to subscribe, like, comment, and share. And share. See you! See you!